kita sore-sore jalan-jalan. Mudah-mudahan kedengeran karena gua kali ini pakai mic. Pulang kerja nih habis hujan. Mudah-mudahan di depan gak banjir. Gua kali ini mungkin vlog pertama yang pakai motor tua nih. Yang GT ini belum pernah ada video motor vlognya. Banjir coy. Becek-becek. Jadi ini GT gua ini GT 250 twin cylinder. Udah sebulan kurang lebih nggak dipakai. Dan kemarin tuh ngidupinnya PR coy. Jadi dua hari gua uyak. Ngebenerin ini motor. Bersihin busi, ganti busi, benerin karbu sama vakumnya. Jadi punya motor tua itu tidak semudah memiliki motor baru yang tinggal starter kalau sebulan udah nggak lu nyalain. Harus kuat mental, harus kuat tenaga, dan kaki gua juga bengkak karena nyala-nyala dan ya sedikit keseleo kaki kiri. Nah, hari keduanya gua benerin pakai kaki kanan. Alhamdulillah nyala. Apa nih? Dan ketika sudah nyala aman banget. Makanya sebenarnya lebih sehat kalau motor itu dipakai harian, apalagi motor tua. Motor tua itu kalau dipakai harian makin sehat ya. Lu semakin tahu masalahnya di mana. Jadi sedikit-sedikit masalahnya tuh dibenerin gitu. Kalau motor tua lu nggak dipakai, ya udah jugruk aja sama problem-problemnya gitu jugruk. Dan ya hari ini kita menikmati jalan-jalan dengan motor tua. Motor vlog pertama GT 250. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya. Corona ini memang menyebalkan. Kita nggak bisa touring-touring. Ini suspensinya sangat-sangat menyenangkan gitu. Asik. Naon di menyenangkan. Pokoknya mah ngeunaheun lah, ngeunaheun. Aya gejulukan kieu teh nyewoles lah gitu, empuk. Ngeunaheun mah pokoknya mah ngeunaheun Suzuki mah. Gitu. Posisi di GBLA. Banyak yang olahraga sih. Tapi biasanya lebih banyak lagi. Spionnya kurang miring. Iya miringnya. Kurang miring coy spionnya. Baiklah. Ngomongkan motor tua, kayaknya ada orang bukannya motor tua, ayah sih motor anyar, tapi udah bosen lah. Jadi motor tua itu pertama dari niat kalian punya motor tua untuk apa. Kalau untuk sekedar pajangan, ya, wah ya rajia weh. Rajia Satpol PP, masker segala. Kalau sekedar pajangan, kalian bisa banyak yang beli yang nggak hidup gitu. Untuk dekoratif items, untuk sebagai dekorasi ruangan kalian, juga keren motor-motor tua. Kalau lu punya kafe, punya restoran, punya tempat hangout, punya toko spare part, bengkel, cocok lah motor kolot. Tapi, kalau kalian pakai motor itu, beli motor tua itu untuk dipakai, ya PR-nya pasti banyak namanya motor tua ya. Kita ngomongin dari segi
part yang kita pakai itu udah puluhan tahun. Motor gua ini GT250 twin cylinder tahun 75 coy. Jadi udah 40 tahun lebih. Sama gua aja tuh Andi ya asik. Jeng motor ge kalau tahan motor bayangkan. Jadi kalian harus sabar. Harus punya link juga sama spare part, sama bengkel. Anjing euy. Selain tadi harus sabarnya, kudu boga duit oke, okay, boga motor kolot mah. Tidak bisa weh, ngan cukup kudu beli bensin teh siga Honda Vario, Honda Beat gitu. Kan boga 10.000 ke jalan, motor anyar sehat tuh nu Beat Vario mah motor anyar lah. Ayo motor kolot kieu mah teu da rek isuk-isuk rek dihirupan. Mogok. Nyala-nyala nepi ka kesangan. Nya loba pokok nama ini kurang pakai bahasa Sunda mudah-mudahan ngartinya. Iya motor tua mau pagi-pagi kalian mau hidupin juga belum tentu hidup coy. Kudu kesangan lah harus keringetan gitu. Bersihin businya dulu. Sela-sela dulu. Banyak hal yang harus kalian lakukan. Halus deh, keren tuh. Banyak yang harus kalian perhatikan kalau punya motor tua. Kalau yang bisa menikmati, ya itu di situ nikmatnya gitu. Saat motor kalian hidup, saat motor kalian bisa kalian pakai sebagai alat transportasi. Ah, pokoknya mah ngeunaheun lah motor kolot mah ditinggalikeun batur. Diliatin orang gitu. Ngan sok mogok di jalan. Tapi alhamdulillah coy. Ya GT orang, ya GT gua ini enggak pernah mogok. Kecuali udah lama enggak dipakai ya. Kalau udah lama enggak dipakai sebulan, 2 minggu gitu ya ada ritual pemanggil hujannya lah. Supaya hidup lagi. Karena ge motor kolot atuh. Yang cek gur mah make Beat we make Vario, bener? Kudu bener. Riting semua nyala, punya gua riting apa ya? Sen lah. Nah, adio we. Jadi gitu ya. Kalau punya motor tua seninya, itu disebut seni kalau kalian bisa menikmati. Kalau enggak ya rudat ngarana. Jadi tidak semua orang cocok pakai motor tua, tidak semua orang sanggup apa ya merawat. Kalau membeli mah banyak yang bisa beli, banyak yang punya duit. Cuma kalau beli motor ginian, lu punya duit aja belum tentu dapet karena motornya langka. Jadi begitu ada yang jual langsung hajar, lu beresin dikit-dikit. Ini jalur kanan dari Masjid Al Jabar. Mudah-mudahan gak licin, ban depan gua rada ngesot-ngesot tadi rada licin. Ah, PR, banyak lumpur. Muter lagi ya. Tidak memungkinkan. Nah, kayak gini kalian jangan maksain. Kalau misalkan ternyata motor tua kalian tidak cukup layak untuk menerobos jalanan, udah putar balik we, daripada hese, daripada ripu, daripada mogok di jalan, daripada trouble, nyari spare partnya juga PR kalau rusak. Tidak dulu, berhenti dulu.
Jenjang. Ini dia tunggangan gua yang belum gua kasih nama. Karena jarang dipakai. Dua silinder kiri kanan knalpotnya. Ya gitulah. Tuh. Ini dari depan. Oh, kotor euy. Ini motor kolot tipe cruiser. Tuh. Ya orang meresep sih motor Kia. Entar dulu euy, nanjak. Jalannya PR. Tadi euy. Jadi gitu ya teman-teman, yang mau punya motor tua, jangan cuma siapin duit, tapi mental juga. Dan kalian harus punya link sama montir, sama bengkel spare part, sama teman-teman. Kalau komunitas mah nggak terlalu wajib sih, karena banyak grup di Facebook atau di forum-forum gitu. Kalian bisa tanya-tanya di sana. Kayaknya motor apapun ada. Ya tadi gua bilang gua tuh paling sebel kalau motor mau dipakai terus nggak bisa gitu, mogok atau susah hidup, itu gua sebel banget. Tapi kalau mainnya motor tua ya nggak bisa gitu. Ada waktunya motor lu nggak mau diajak jalan ya udah, gimana lagi nggak hidup? Jadi nggak bisa kayak motor-motor baru, bangun tidur langsung nyalain, ceklek, jalan gitu. Nggak bisa, woy. Motor kolot mah, ada ritualnya. Panasin dulu, cek ini dulu, cek itu dulu. Cek dompet dulu. Ya, berkendara mah, ya giveaway, berkendara TV mah. Ngarana ge berkendara, mau motoran, mau mobilan. Ulin ke bengkel. Ngarana ge berkendara TV, bener? Jalannya licin, untuk motor kayak gua mah yang ban depannya belum gua ganti banyak. Oke siap, thank you yang udah nonton. Semoga sehat selalu, sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram pribadi gua ya, @memimpibesar. Ayo, Nun. Assalamualaikum.